Oke guys, jumpa lagi bersama saya Tom89 dari Fontgrafi.tex. Jadi di episode video kali ini, saya mau unboxing kiriman dari gearbest.com berupa Xiaomi Mi Band 3 ya. Ini dia Xiaomi Mi Band 3-nya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada gearbest.com. Oke, langsung aja kita ke video unboxing ya. Oke guys, langsung aja kita buka kotak Mi Band 3-nya ya sob. Kita buka aja dan ada apa aja di dalam kotak tersebut. Oke, ini ada Mi Band 3-nya. Dan sini terdapat sebuah strap untuk Mi Band 3. Oke. Di sini dapat buku panduan yang sangat tebal dan menggunakan bahasa campuran ya, ada bahasa China dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir di sini kita dapat kabel untuk charger ke Xiaomi Band 3-nya ya. Oke, dan situ kosong tidak ada lagi. Oke, kita lepas dulu Xiaomi Band 3-nya. Lepas Mi Band 3-nya. Oke, langsung aja kita pasang ke strap Xiaomi Mi Band 3. Terus kita kletek ini. Dan di sini kita coba untuk firing ke HP dan Mi Fit ya. Jadi buat kalian yang pengen jalankan aplikasinya, kalian download di Play Store namanya Mi Fit. Dan dia sedang mencari ke Mi Band 3-nya. Sepertinya makan waktu yang cukup lama, jadi kalian bersabar, nanti videonya akan saya cepatkan saja. Oke guys, ini dia sudah berhasil di firing ke Mi Fit dan ternyata baterainya cuma 5%, jadi nanti kita harus charger ulang ya. Kita lihat banyak menu-menu seperti ini. Kita keluar, nah ini dia tampilan di Mi Fit-nya yang seperti ini. Mi Band 3 5%. Biasanya baterainya bertahan sampai 30 hari atau 28 hari ya, tergantung pemakaian. Oke guys, Mi Band 3 ini cocok nih buat kalian yang untuk olahraga ya, yang suka olahraga. Jadi kalian bisa mengetahui berapa jejak langkah yang sudah kita lakukan atau kita jalani ya. Misalkan di sini ada 5.749 step langkah yang sudah saya jalani dan berapa total kilometer yang sudah saya tempuh juga. Dan di Mi Band 3 ini kita bisa mengatur seperti waktu tidur, terus juga bisa notifikasi dari handphone, misalkan ada pesan masuk, di sini nanti akan muncul notifikasi di Mi Band 3 jika kita mengaktifkan tersebut. Oke guys, itu tadi video unboxing dari Xiaomi Mi Band 3. Nah, buat kalian nih yang pengen membeli Mi Band 3 ini, untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi video ini, jadi kalian tinggal cek aja di deskripsi video ini. Oke, jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini, klik tombol share jika merasa video ini bermanfaat, dan klik tombol subscribe jika kalian ingin berlangganan ke channel Fontgrafi.tex, karena di 25.000 subscriber nanti saya akan mengadakan giveaway ya sob, berupa filter nisi, tripod, dan lensa makro. Jadi buat kalian yang belum subscribe sekarang, buruan subscribe ya. Dan nantikan info giveaway-nya di video-video selanjutnya. Oke, dari saya Tom89, pamit undur diri dan salam jepret.